Sobat Info, kehidupan manusia selalu berubah setiap tahunnya. Bagi mereka yang hidup berabad-abad lalu, melihat dunia saat ini pasti akan terasa aneh. Hal yang sama juga berlaku jika kita kembali ke masa lalu dan melihat kehidupan orang-orang dulu, termasuk mereka yang hidup di abad pertengahan. Dimulai sejak keruntuhan Kekaisaran Romawi yang terjadi pada abad kelima, abad pertengahan merupakan masa-masa di mana terjadi perubahan besar-besaran dalam tatanan kehidupan di Eropa. Dan tidak sama seperti kehidupan kita, kehidupan di abad pertengahan dipenuhi dengan hal-hal yang aneh dan tidak biasa. Berikut inilah 7 kebiasaan aneh orang-orang di abad pertengahan yang bikin kamu takut. Sebelum mulai, yuk dukung channel ini agar kami bisa lebih semangat lagi buat memberikan Sobat Info fakta dan informasi yang unik serta bermanfaat dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share agar semakin banyak orang mengetahui info ini. Laki-laki memakai korset. Korset saat ini hanya digunakan oleh perempuan. Itu pun hanya digunakan untuk acara-acara tertentu. Tapi, kalau kamu kembali ke tahun 1390, kamu akan melihat banyak laki-laki bangsawan memakai korset sedang berjalan-jalan di kota. Di awal abad ke-14, bukan hanya perempuan yang suka memamerkan tubuh, tapi laki-laki juga. Salah satu caranya adalah dengan memakai korset ketat di bagian pinggang. Tidak hanya korset, mereka juga mengenakan celana tunik yang ketat. Binatang bisa diseret ke pengadilan. Di abad pertengahan, hukum bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi juga bagi para hewan. Percaya atau tidak, para hewan bisa dituduh sebagai penjahat, kemudian diseret ke meja hijau, bahkan mendapat hukuman atas kesalahannya. Pada tahun 1457 misalnya, seekor babi di Prancis mendapat hukuman gantung setelah dituduh telah melakukan pembunuhan pada sekelompok orang. Bukan hanya babi, beberapa tikus juga seringkali mendapatkan surat peringatan karena telah berani mencuri gandum hasil panen yang disimpan di gudang. Memakan sepotong roti bisa mengakibatkan halusinasi. Saat ini, musim panas selalu diidentikan dengan liburan, tapi bagi masyarakat Eropa di abad pertengahan, musim panas identik dengan kelaparan. Ini karena di musim panas, orang-orang seringkali kehabisan gandum untuk membuat roti, padahal tanaman masih jauh dari masa panen. Supaya tidak kelaparan, orang-orang terpaksa membuat roti dari gandum hitam yang mereka simpan di gudang. Sayangnya, karena sudah terlalu lama disimpan, kualitas gandum sudah sangat buruk dan ditumbuhi jamur ergot yang sangat berbahaya. Alhasil, ketika gandum diolah menjadi roti, orang yang mengkonsumsinya akan mengalami halusinasi bahkan kematian. Model sepatu di abad pertengahan sangat aneh.